memberikan perhatian penuh terhadap kasus ini, bahkan dia sebagai pengacara yang tidak di-hire, tidak dibayar, bahkan bersedia untuk memberikan apa saja. Yang saya dengar di informasi, beliau juga bersedia untuk menanggung otopsi, beliau juga bersedia untuk menanggung transport Jambi Jakarta, bahkan akomodasinya Jakarta. Oleh karena ini, sebagai marga Simanjuntak dan orang Batak, dan itu adalah adat Batak yang saling bahu-membahu. Oleh karena itu, saya sebagai Perdana Simanjuntak memberikan semacam perhatian lah, memberikan kalau saya katakan bantuan kurang pas, ialah perhatian, apresiasi dalam bentuk pemberian bantuan dana atau uang sebesar 50 juta rupiah dan sudah saya berikan kepada beliau melalui transfer tadi. Dan